Apa khabar warga YouTube? Baru-baru ini aku ada terlihat satu channel yang menarik lah. Channel ini di YouTube. Channel ini diberi nama Hutan Rimba Channel. Ya, ni first aku tengok channel ni. Dan ada satu apa ni? Ada satu video yang menggunakan VO ataupun suara aku daripada satu video daripada channel aku, iaitu berkenaan dengan KLIA, asal usul KLIA. Apa ni, channel Hutan Rimba ni dia gunakan konten, sedikit konten, dan dia buat atas courtesy lah ataupun keizinan, tapi tak mengapa, tak ada masalah. Cuma aku tertarik lah dengan garapan yang dia buat dalam channel dia. Channel ni ada 728 subscriber, ada 48 buah video. So aku tertarik lah bila ada satu video yang cerita berkenaan dengan sejarah perkampungan orang asli, busut lama KLIA Sepang. So aku tengok video tu, oh rupanya memang ada suara aku daripada satu video yang pernah aku buat satu masa dulu berkenaan dengan KLIA lah, asal usul KLIA, kampung aku sendiri tu. Lepas tu aku tengok lah beberapa video dia, dan ada satu video yang sangat menarik yang asal usul KLIA ni baru sahaja dia upload dalam kira-kira 2 hari lalu. Tarikh hari ni, apa ni, hari ni berapa bulan eh? Hari ni 9 hari bulan November, 2 hari lalu, maknanya mungkin dalam 7 hari bulan, 6 hari bulan kot. Yeah. Dia upload video ni berkenaan dengan asal usul KLIA Sepang. Tapi bukan itu aku nak tunjuk untuk kali ni. Tapi disebabkan video yang dia buat di channel ini lah, di channel dia ni, membawa untuk aku tengok lagi satu konten yang menarik daripada beliau. Dalam video-video yang ada dalam apa ni channel dia, aku tertarik dengan satu video penceritaan seram, perkongsian pengalaman kisah seram Hutan Rimba. Channel ini diberi nama Hutan Rimba, tapi tak pasti siapa nama dia. Tapi aku tahulah dia cerita pasal dia berasal daripada kampung Bukit Kecil, dia kahwin dengan orang kampung Bukit Kecil lah. Jadi apapun, jom kita tonton video ini, perkongsian pengalaman kisah seram Hutan Rimba. Memang aku dah tengok video ni, tapi just aku nak kongsi dengan korang. So, pada korang boleh subscribe channel brother ini. Yeah. Hello, selamat petang. Petang ni saya masih lagi berada di perkampungan orang asli Bukit Kecil. Program petang ni pula saya nak berkongsi sedikit saya punya pengalaman yang pernah saya alami lah, pengalaman seram. So sebelum saya nak mula cerita ni dan kisah ni, saya nak memperkenalkan diri saya yang sebenarnya. Saya sebenarnya bukan orang tempatan, bukan orang Bukit Kecil, tapi saya orangnya dari Pahang. Pada tahun 2012 saya berkahwin dengan orang asli kampung Bukit Kecil, dan saya dah tinggal di kampung ini. Okey, so yang saya nak sampaikan sekarang ni mengenai kisah seram pada tahun 2013 lah, tak silap saya. Pada masa tu ialah saya belum tahu lagi tempat dan kampung ni, dan masa tu pula saya buat menjaring ikan di tempat yang saya tak pernah pergi lah, macam di tepi-tepi kampung saya buat jaring di parit-parit, contohnya macam parit-parit macam ni ke, saya semua pasang. Biasanya saya pasang pagi tu saya angkat, dan masa kejadian tu saya pasang seperti biasa di tempat kubu, tapi kubu tu saya tak tahu di situ ada kubu. Saya main masuk dan pasang je di parit ada kubu tu. Kawasan tu memang tempat perkuburan orang asli kampung ni, tapi saya tak tahu. Pada hari kejadian tu saya pasang seperti biasa. Saya start pasang tu dalam pukul 5 petang macam tu saya pasang. Pada hari kejadian tu, petang tu dalam pukul 5 petang tu,
Ada orang meninggal kampung ni juga. Saya sebagai orang baru tak berapa nak ni sangat sebab saya tak kenal dia orang. So saya duduk je lah di, saya buat tak tahu je lah. Memang saya tahu ada orang meninggal tapi saya sebab saya penduduk baru, jadi saya segan lah nak ni sangat. Saya buat hal saya je lah. Saya pergi. Dalam pukul 6 tu saya pasang jaring. Besok pagi pula saya tengok seperti biasa juga. Masa kejadian nak berlaku tu, selepas dah tanam mayat ni tadi, besok pula tu saya pukul 6 juga nak pasang jaring. Dalam 6:30 petang lah, dekat pukul 7 macam tu. Sekarang ni saya biasa pasang tempat yang biasa saya pasang je lah. Bila saya pergi tempat salah tempat ni satu ni, saya masuk lorong tu. Tempat ni ibaratkan sawit, ada sawit. Sawit, banyak sawit tapi nampak gelap di dalam. Pada masa tu saya tengah nak pasang jaring ni, saya nampak seorang makcik dari arah depan tu, dia menuju ke arah saya. Saya ni dah mula rasa macam seram tapi saya nak lari kan, nampak macam orang mana boleh lari kan. Kita terpaksa ni lah, nak hadap lah. Kalau lari apa pula yang jadi. So saya nampak tu dia menuju juga dekat saya, saya tunggu je lah. Dia semakin dekat tu, dia pun tengok dia seorang makcik. Makcik ni dia pegang sebelah tangan, dia pegang kayu macam ni, pegang macam tongkat tu, kayu tongkat. Dia berpakai baju kurung, kain pun kurung satu set. Sebelah lagi tak tahu dia pegang apa, saya tak pasti sangat sebab saya tak berapa. Saya rasa apa, dalam hati saya rasa seram sikit lah. Saya rasa hati tak berapa sedap. Saya dengar dia tanya, dia cakap anak, dia panggil saya anak. Dia cakap anak buat apa? Saya cakap saya tengah pasang jaring ikan. Dia saya tanya dapat ke? Saya cakap tak dapat, baru nak pasang jaring. Saya ni nak pasang jaring tapi saya belum pasang lagi jaring. Sebab ada makcik tu datang, mana tak tahu dia datang marah ke sebab mungkin tempat dia ke apa. Jaring tu saya pegang lagi, belum pasang. Kemudian dia tanya saya macam tu tadi, saya tanya dia balik, makcik tengah buat apa? Dia cakap saya cari kayu api. Saya terlintas lah fikir, sini ada rumah ke? Saya tanyalah balik, macam rumah dekat mana? Dia tunjuk dekat yang dia datang tadi, arah sana, dari arah depan rumah dia. Dia cakap tu rumah saya. Saya pun tengok, tak nampak apa lah kan, sebab dia gelap sikit dah pukul 7:30. Saya cakap dengan siapa? Dia cakap saya seorang. Saya pun tak berapa nak ni sangat lah kan, sebab dah nampak depan-depan apa badan orang. Tapi tak tunjuk lah macam saya ni takut ke apa, tak ada lah. Tapi cuma dalam hati saya memang seram. Saya memang rasa tak sedap hati. Saya memang nak lari lah rasanya. Saya ada basikal, saya bawa basikal je. Lepas itu saya tanya dia nak buat apa. Dia cakap nak cari kayu api. Saya pun rasa pelik lah nak cari kayu api kan. Waktu maghrib masa tu, dah pukul 7 lebih kan, waktu maghrib. Mana ada orang nak cari kayu api kan, waktu maghrib. Lepas tu saya pun terasa tak sedap lah. Saya cakap makcik saya nak pulang lah. Dia cakap je lah, pulang baik-baik. Dia kata macam tu. Sebenarnya saya dah basikal, saya bawa basikal je. Bila saya tolak basikal ni, tolak basikal makcik tu belum lagi dia tengok saya juga. Aduh, nampak macam seram je. Saya tolak basikal dalam jarak 2 meter lah macam tu. Saya dengar suara nenek tadi bercakap dengan sesuatu. So saya cepat-cepat lah pusing. Bila saya pusing, dah tak ada dah. Makcik tu dah hilang. Dalam hati saya, manalah tahu kan, makcik tu tadi cakap nak cari kayu api. Mungkin dia dah pergi 3 meter. Masa tu saya pecut lah naik basikal terus ke rumah. Saya sampai juga rumah, sebenarnya tak ada cerita dengan orang rumah saya. Satu hari dah, saya rasa tak sedap juga dalam hati. Bila saya nak tidur malam tu memang rasa tak sedap. So pagi tu saya tanyalah dengan apa bapa mertua saya, dengan bini saya, dengan abang-abang ipar saya. Saya tanyalah tempat yang saya pergi tadi, rumah ke ada kampung ke. Diorang cakap tak ada. Tempat tu tak ada rumah, tak ada kampung. Tempat tu ada orang ke tak ada orang, diorang cakap tak ada. Tempat tu kubur, tempat kawasan perkuburan kampung ni. Dalam hati saya memang terkejut, memang jadi. Dan diorang tanyalah dengan saya, kenapa tanya macam tu. Saya ceritalah masalah tu tadi. Saya cakap pakai baju kurung apa semua kan. Masa tu diorang cerita dah dengan kebumikan arwah makcik yang meninggal semalam tu pakai baju kurung, dia berambut
dia berambut hitam putih lah sebab dia dah tua kan. Dia ikat rambut. Saya cerita pun, dia pun cerita sama. Jadi dorang lah yang cakap mungkin makcik tu ke apa kan. Itulah kisah saya alami di kampung ni yang paling seram lah saya rasa sampai ke hari ni. Kisah ni saya tak nak sia-siakan dengan penonton-penonton yang pengalaman saya ni, saya tak nak simpan seorang-seorang, saya nak berkongsi lah kepada anak-anak muda, kepada kita yang pergi di tempat yang kita tak pernah pergi. Jangan nak pergi, nak kena bertanya lah dengan orang tua ke yang orang tempatan ke, biar diorang tunjuk lah mana-mana tempat yang kita boleh pergi, kita boleh jalan-jalan. Jadi saya cerita ni juga saya tak nak sia-siakan, saya nak tunjuk juga tempat biar sama-sama kita lihat, sama-sama kita melihat tempat tersebut. Saya bawa kita sama-sama melihat ya. Kampung ke kubur tu sejauh 2 km lebih. Seperti inilah parit-parit yang saya pasang simpang perkuburan orang asli. Sini dulu saya tak tahu apa, saya masuk dalam naik basikal. Apabila saya masuk, dulu tempat ni bukan macam ni. Dulu tempat ni hutan. Ni sebelum ada kelapa sawit lagi. Kelapa sawit ada tapi kecil lagi, kita tak nampak. Yang lebih nampaknya hutan. Semak-semak lah, bukan hutan. Semak-semak yang semak yang tak dijaga. Inilah seperti yang saya pasang. Semua pari-pari saya pasang. Okey, saya tadi berjalan-jalan dengan basikal. Sini dulu hutan, kawasan hutan sebelum ada sawit lagi. Yang kejadian saya pada inilah tempatnya kejadian yang saya ceritakan tadi. Saya sampai dekat sini. Saya pari-pari tu saya nak pasang. Saya parking basikal dekat sini. Jadi saya nak pasang tapi saya tak nampak seorang makcik tu datang dari arah sana. Jauh tu, jauh, tapi kalau saya nak cerita kisah yang saya rasa tak sedap hati tu sebab nampak makcik tu dari jauh. Kenapa dia boleh tiba-tiba saya tengok dah dekat dah. So dia datang dari arah sana tu. Dia datang arah sana ke sini. So saya berdiri situ. Dan saya pun sini. Saya jenang balik, dia hilang. Bila saya tengok belakang, dia dah hilang dah. Kawasan kubur tu, atas bukit tu, bukit-bukit tu, semua tu kawasan kubur. Belakang tu kubur Cina, yang depan ni kawasan kubur orang kampung ni lah. Sekarang jam telah pukul 6 petang dan kita tak boleh lama-lama lah sebab kita rasa tersedap jugalah hati. Okey, kita sebenarnya tadi nak buat panjang, nak cerita lebih panjang tadi, lebih lanjut macam mana kan, tapi rasa tak sedap hatilah rasa. Sekarang baru pukul 6 lebih kan. Gelap dah nampak. Tak berapa terang sangat. Dan gelap dan dulu lagi kan, sebelum yang saya terjadi macam tu, kawasan ni semua gelap. Hutan lagi gelap. Saya pun terberanikan dirilah sebab saya tak tahu apa kan masa tu. Yang penting saya fikir dapat ikan, dapat patutlah kawasan ni apa. Orang tak berapa lalu sangat orang kampung. Saya tengok kejadian tadi yang saya cakap dia tujuh rumah dia. Itulah kawasan-kawasan kubur tu. Dekatnya dia cakap. Jadi rumah pun tak ada. Sekarang pun saya dah tahu saya dah berapa lama sini. Situ hanyalah kawasan kubur. Jadi selepas ni kita besok.
kita tak lama kita dah dengar sesuatu memanggil dari arah kubur. Kita dah lari dah sekarang ni. Kita dah dengar bunyi sesuatu dekat area kubur. Bunyi macam dia bunyi bunyi macam bunyi hoi macam tu. Tak tahu orang ke apa ke. Jadi kita cabut dulu. Okey, bagaimana dah lihat dah ataupun dah tonton video tadi? Menarik kan kisah tu? So kalau nak tengok versi original dia, boleh terus ke channel beliau. Aku ada letakkan link video original ni, video original perkongsian pengalaman kisah seram hutan rimba ni, dan juga link channel hutan rimba. Setakat ini 728 subscriber, ada 48 video. Video yang perkongsian kisah seram ni sangat menarik. Aku pun sebenarnya tak ada pengalaman seram, tapi pengalaman tu lebih kepada tak pernah jumpa pengalaman seram yang seseram ni lah. Dia jumpa benda kan, dia jumpa makhluk tu makhluk Tuhan juga, tapi aku tak pernah lagi nampak dengan mata apa kepala aku sendiri. Tapi just bunyi-bunyi tu memang ada lah. Bunyi-bunyi tu memang ada lah.